Satlantas menerapkan gerakan Ayo Pakai Masker pada Selasa 29 September 2020 bersama dengan tiga pilar di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kegiatan pemasangan stiker ini terkait upaya petugas dalam pencegahan penularan virus COVID-19 dengan menurunkan 20 petugas personel gabungan dari unsur Satlantas, Koramil, Satpol PP, Dishub, dan Kasatpel Terminal Kampung Rambutan. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Teli Bahute, mengatakan selain 20 petugas gabungan ini, terdapat pula satu tim khusus untuk hunting mobile. Kompol Teli Bahute juga terus menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi juga mentaati protokol kesehatan agar COVID-19 ini cepat berlalu. Kami dari Satlantas Polres Metro Jakarta Timur menghimbau kepada semua masyarakat dan kepada semua anggota kami yang ada untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat, COVID-19, virus COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita sama-sama menggelorakan, mengkampanyekan, menghimbau. Ayo tetap mematuhi dan peraturan dan aturan protokol kesehatan. Ayo kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari dari kerumunan. Terima kasih. Dari Jakarta, Firda Tribrata TV, salam Tribrata.